Iya. Halo, selamat datang kembali di 4 Sehat 6 Sempurna. Muka gue gak ngantuk nih, soalnya ini istirahat makan siang. Gue kalau makan siang dari kantor kan dekat gue ke rumah. Hari ini gue mau berbagi seru banget nih. Kalau lu suka yang namanya ayam crispy, suka dong pasti namanya kulit ayamnya. Nah, yang brand-brand Amerika maupun brand lokal. Nah, ini di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, seru banget nih. Ya kita nih yang dewasa aja kayak gue pasti suka. Apalagi anak-anak kita, adik-adik kita pasti suka banget. Oke, adik-adik. Nah, ini gue punya di Bandar Lampung baru banget nih. Lu wajib tahu, makanya gue harus share nih. Raja Nasi Kulit. Ini menyediakan paket-paket murah, meriah, terjangkau, tapi banyak dan yang pasti enak. Enak banget, serius. Ini namanya Raja Nasi Kulit. Ini yang gue beli yang paket apa nih? Yang gue dapat. Sorry. Ini yang gue review nih, ini paket spesial nih. Ini ada kulit ayam, tempe, telur dadar, timun, sambal, dan nasi. Yang ini ada paket biasa, cuma nasi sama kulit ayam, timun, sambal, nggak ada tempe dan telur. Yang ini paket apa namanya, Jeng? Ala carte. Jadi cuma ini doang, cuma kulit ayamnya doang. Crispy, gurih, renyah. Harga-harganya, tunggu gua harus nyontekan dikit nih. Jadi intinya nih, Raja Nasi Kulit ini menyediakan paket hemat nasi kulit crispy sambal lalapan. Ada lagi yang nomor 2, paket spesial nasi kulit crispy telur dadar, tempe goreng, sambal, dan lalapan. Yang ketiga ada kulit crispy alias ala carte. Kayaknya gue kurang jelas bacanya. Nah gitu deh, cuma ada 3 menu. Harga-harganya, tunggu, gue perlu kepean nih. Yang paket hemat yang ini teman-teman, nasi sama kulit ayam doang, 10.000, gila kan? Murah dan banyak loh. Dan enak yang pasti. Lalu yang paket spesial ini 15.000. Yang ala carte yang kulit ayamnya doang 20.000. Anak-anak lu pasti suka dan lu wajib nyobain. Sekarang pertanyaannya, kalau lu mau pesan di Bandar Lampung, ini ada nomornya, gua share ya. Sambil juga bisa lihat di bawah. 0813-6776-3935. Memang sayangnya Raja Nasi Kulit ini belum ada toko offline-nya. Mereka masih jualan online selama pandemi. Tapi insya Allah sih kita doain tahun depan katanya ada rencana mereka mau buka toko offline-nya. Jadi sementara buat lo yang di Bandar Lampung, mau pesan ini walaupun cuma 2, walaupun cuma 3 paket, bakal dilayani dan bakal diantar. Tuh. Jadi saran gue gini, kalau lu gak percaya sama gue, lu beli dulu aja 1-3 paket, lu kasih istri atau anak-anak lu. Gue jamin pasti mereka suka. Terima kasih Ajeng, minum dulu ah, gue haus. Sekarang, karena ini konten bukan konten iklan-iklanan, tapi memang gue mau review sejujur-jujurnya, kita akan review nih sekarang. Yuk kita makan, bismillah. Kayaknya perlu kecap deh, Jeng. Gue tanpa kecap tidak akan bisa hidup. Terima kasih. Gue tuh anaknya kecapan. Kalau makan sambal gindong, gue gak kuat. Terus emang harus kecapan. Nasi, kasih kecap, kasih sambalnya, sama kulitnya tuh. Tuh jatuh. Bismillah. Kulit ayamnya benar-benar crispy dan emang benar-benar enak. Enak beneran ya. Kalau gue ngomong enak pasti enak. Maknyus tingkatannya. 1 to 10 ini 10. Tempenya nih sekarang. Sekarang gue coba sama telurnya. Dan yang keren lagi, nggak cuman ayam dengan nggak cuman kulit ayam crispy doang, tapi dapat kremes-kremesnya tuh. Lumayan nih, jadi buat lo yang penggila kulit ayam ya, daripada gue sebutin aja deh, beli Kentucky, kadang-kadang dagingnya gue nggak pengen makan nian. Kadang-kadang kita kan suka Kentucky tapi nggak suka, nggak mood sama daging ayamnya ya, lalu beli aja ini.
kulit ayam. Yang jual juga mengklaim raja nasi kulit. Jadi emang nasi sama kulit ayam, crispy lagi. Jadi gue cita sekilat ya. Duh maaf. Kata gak sih? Ah, sorry. Gue bawahin. Jadi sebenarnya ownernya ini, Mas Febri ini, kebetulan nih, bukan karena gue kenal gue bilang enak, kebetulan teman gue ngaji dulu. Sekarang bukan ngaji lagi, Mas Febrinya masih ngaji, guanya ngaji di rumah karena sejak pandemi gue nggak ke masjid, belum ke masjid maksudnya. Lalu gue ngaji sama anak istri gue. Lalu sebenarnya gue udah pernah beli ini 2 hari lalu, gue liat iklannya di Facebook karena gue temenan sama dia, dan gue udah beli, enak. Ini gue beli ini cuma karena buat konten. Sebenarnya enaknya sih udah kerasa dari kemarin-kemarin, tapi karena balsi sekali, kita coba yang kedua kali. Ini kan kedua kali nih, pasti lapar sih. Enak. Kimono jangan lupa. Tempe. Udah gua review ayamnya. Udah gua review lagi tempenya, telurnya, sambalnya. Sambalnya teman-teman, tenang aja buat lo yang beli, sambalnya emang dipisah kok. Jadi lu enggak perlu repot-repot lagi. Sambalnya jangan dipisah ya. Request sama ownernya, apa sama ownernya enggak perlu. Wait. Karena emang sambalnya dipisah, jadi lu jangan takut sambalnya bakal kecampur, anak-anak lu bakal kepedesan atau bakal enggak kemakan nasi kulitnya. Gitu teman-teman. Soal sambalnya enak. Jujur emang agak pedes, tapi enggak pedes banget ya, pedes. Jadi buat lo yang gak suka pedes, ya pakai sambalnya dikit aja, campur kecap. Entar kita mukbang dulu ya, gue mau makan dulu. Enak banget sih. Kamu tadi mesen ya? Ini bini gue udah mesen duluan buat pagi. Tapi gue gak dibeliin. Buat anak anak. Jadi nanti gue pengajian, boleh izin gak ya? Kalau misalnya boleh izin, kan ada acara ini kan, soalnya. Jam berapa pengajiannya? 4. Pengajian dari kantor yang di mana? Di atas? Di ruangan pimpinan. Iya sayang. Iya
Gue tadi pagi makan cuma pepaya doang. Makan siang pakai nasi. Entah nanti diet. Tapi gak kurus-kurus. Gila ya keringetan gue. Ini gue minumnya es lemon tea. Gue beli sasetan emang. Nah inilah bapak-bapak teman-teman. Habis ya makan siang dan emang gue lapar. Sunahnya begitu. Masih ada bu, nih nyoba dua lagi. Mau sambal? Enggak. Gila gue makan cepet juga ya, cuma 11 menit, 12 menit. Kan lapar. Gue sebenernya kalau makan lama 30 menitan. Ini karena konten aja, biar kesannya seru gitu. Begitulah teman-teman mukbangnya dan review makanannya hari ini. Gua rekomendasi banget elun yang di Bandar Lampung pesen Raja Nasi Kulit. Ini nama teleponnya sekali lagi gua kasih tahu. Gua sih saranin lu ordernya bagusnya malamnya atau sehari sebelumnya. Kalaupun mendadak, lu pesen aja pagi untuk siang bisa kok insya Allah. Gitu ya teman-teman. Nanti akan gua kasih link juga deh Facebooknya atau Instagramnya, tapi kalau ada, kalau gue gak cantumin di layar lu berarti emang belum ada. Yang pasti nomor telepon tadi udah oke banget kok. Itu ownernya langsung yang bakal melayani dan bercakap-cakap dengan lu. Gitu ya teman-teman, 4 sehat, 6 sempurna ya. Jangan lupa makan-makan terus. Tapi jangan lupa juga olahraga. Jangan makannya banyak, olahraganya gak ada, nanti gemuk. Gua lah dong, untung gua olahraga juga seimbang. Makanya badan gua sehat. Dadah, cheers. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Dah. Teman-teman jangan lupa like and share ya. Biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.